Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 29 Agustus lalu, saudara kami Pak Guru Gembul membuat sebuah video di mana beliau merespon undangan yang dikirimkan oleh Robi Tohalawiyah. Atas hal ini, kami mewakili panitia penyelenggara merasa perlu untuk meluruskan beberapa hal. Karena ini terkait dengan tantangan saya kepada pihak Robi Tohalawiyah untuk menyelenggarakan sebuah acara debat atau diskusi ilmiah terkait dengan nasab dan Ba'lawi dan seterusnya secara langsung dan terbuka dan disaksikan bisa oleh semua orang dari semua kalangan tapi diawasi oleh para ahli dan para akademisi. Sebagai informasi awal, bahwa saudara Pak Guru Gembul membuat video tersebut sebelum beberapa informasi terupdate beliau peroleh. Diskusi ini hanya dihadiri oleh para tamu undangan yang diundang oleh Robi Tohalawiyah untuk datang ke lokasi acara. Sedangkan yang tidak diundang tidak diperkenankan untuk datang ke lokasi acara. Hal ini dikarenakan untuk kondusivitas acara, keamanan, di mana diskusi tersebut kami harapkan dapat berjalan secara hikmat, tidak ada sorak-sorai penonton di dalamnya. Dan kegiatan tersebut tentu disiarkan secara live via media resmi kami Nabawi TV dan setiap tamu undangan juga berhak membawa tim media mereka sendiri dan merekam seluruh kegiatan acara dari awal hingga akhir. Sehingga hal ini penting untuk menghindari adanya ketakutan di masyarakat bahwa akan dipotong dan lain sebagainya ketika acara live sedang berlangsung. Namun memang terkait hal ini, terkait hal media ini, kami meminta para pihak untuk berkomunikasi dengan secara teknis kepada tim media kami Nabawi TV agar dapat dikoordinasi aturan-aturan, juga hal-hal teknis di lokasi acara ketika yang bersangkutan hendak untuk merekam dan mengambil gambar di lokasi acara juga. Karena bahkan belakangan diketahui bahwa Pak Anhar Gonggong, Profesor, dan Pak Mahfud MD, Profesor, itu tidak diundang. Sedangkan saya, yang tidak memiliki titel akademik apapun, ya recehan gitulah ya, cuman guru honor biasa dan nyambi jadi YouTuber, diundang dalam acara diskusi ilmiah yang semacam ini. Jadi kegiatan tanggal 7 dan 8 September ini memang diperuntukkan untuk khusus isu pembatalan nasab Ba'lawi. Di mana pada isu pembatalan nasab tentu tidak termasuk saudara Anhar Gonggong dan saudara Mahfud MD. Karena itu khusus pada isu sejarah pembahasannya. Insya Allah Robi Tohalawiyah juga akan menyelenggarakan forum khusus, kegiatan forum untuk membahas isu sejarah ini. Di mana insya Allah kami akan mengundang kedua sosok tersebut. Pada tanggal 30 Agustus lalu, Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bertemu secara langsung tatap muka dengan saudara Guru Gembul. Dan kami berkesempatan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan beliau, menjawab secara langsung, juga menerima masukan, juga usulan dari beliau terkait format acara sesi beliau di tanggal 8 nantinya. Dalam pertemuan tersebut kami mendapati sosok beliau adalah sosok yang sangat terbuka dan berusaha menghindari sentimen untuk menjaga objektivitas beliau. Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral, itu benar-benar netral. Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'lawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Kami telah menjelaskan pada saudara Guru Gembul bahwa tema yang beliau highlight pada video adalah tema khusus tanggal 7 September, yaitu tema yang bertepatan dengan sesi Haji Madudin. Dan tema tersebut bukanlah tema yang sama dengan tema yang dibahas di tanggal 8 September, di mana kami mengundang beberapa pihak lainnya. Dan pada 8 September itu setiap pihak memiliki temanya sendiri-sendiri yang relevan dengan masing-masing pihak tersebut. Nanti format acaranya itu ada dua hari, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip, itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak itu, yang mereka cantumkan di sana itu. Jadi satu orang diuji oleh banyak orang dan ditampilkan secara live. Terkait hal ini, Robi Tohalawiyah sudah mengumumkan bahwa Haji Madudin berhak untuk menentukan siapa pendamping beliau atau tim ahli beliau yang diikut sertakan dalam kegiatan tanggal 7 nanti. Dan Robi Tohalawiyah tidak ingin secara sepihak menentukan siapa pendamping yang cocok untuk beliau. Untuk tanggal 8 nantinya juga tidak ada pengeroyokan atau satu melawan banyak. Artinya seminar itu bergantian, satu orang akan duduk di panggung seminar bersama satu atau dua orang lainnya dan sesuai dengan tema yang telah ditentukan bagi masing-masing undangan tersebut. Untuk Bang Haji Roma Irama dijadwalkan bersama Ustadz Hasan Ba'ali, lalu untuk Pak Guru Gembul direncanakan bersama saya sendiri dan Gus Wafi. Untuk Saudara Menahem Ali direncanakan bersama
Prof. Yasmin Syahab, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, juga Prof. Titi Pujastuti, Ahli Filologi Universitas Indonesia. Lalu untuk Saudara Zulfikar itu bersama Saudara Sehan Alatas. Lalu untuk Mama Gufron dijadwalkan bersama perwakilan dari Robi Tohalawiyah. Jadi tidak ada sistem pengeroyokan sepanjang acara dan asas keadilan akan sangat dikedepankan. Pihak Robi Tohalawiyah justru malah menghindar. Karena apa? Tanggal 10 bulan September itu ada debat publik di UIN Semarang terkait dengan nasab Kiai Imaduddin versus Rumail Abbas, dan ada Pak Qurtubi di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah ada debat terbukanya, debat ilmiahnya di kalangan akademik, kan UIN itu universitas ya, itu sudah ada tanggal 10 September. Nah, tapi dengar-dengar dari panitia, saya nggak bisa mengkonfirmasi ya, tapi dengar-dengar panitia dari sepihak itu mengatakan bahwa Pak Rumail Abbasnya tidak bersedia hadir. Jadi dan menggantikan dengan siapa gitu, panitia kemarin kebingungan siapa gitu ya lawannya Pak Imaduddin gitu. Nah, ternyata jadi debat terbuka itu dihindari, sedangkan yang tanggal 8 mereka kemudian melaksanakan acaranya. Pada saat saudara kami, Guru Gembul, membuat video tersebut, beliau belum terupdate bahwa Robi Tohalawiyah telah menerima undangan dari UIN Wali Songo dan bersedia menghadiri kegiatan tersebut. Jadi menurut kami ini murni hanya misinformasi. Dan insya Allah kami berharap juga kegiatan di UIN Wali Songo dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan apapun. Dalam pertemuan kami dengan saudara Guru Gembul juga membahas tentang keamanan beliau, juga kenyamanan beliau di lokasi acara sebelum dan setelah acara nantinya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah menyampaikan bersedia untuk hadir di tanggal 8 nanti. Kami memberikan apresiasi atas keterbukaan, kesediaan untuk hadir, dan juga mengapresiasi edukasi Guru Gembul selama ini yang cukup memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa tanggal 8 September nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan edukasi terhadap masyarakat atas bagaimana diskusi ilmiah yang baik dan menyejukkan. Terima kasih, sekian mungkin pelurusan informasi yang dapat disampaikan oleh kami mewakili panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.